Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku akan membuat kolak talas dan pisang. Kolak ini rasanya enak dan legit banget ya, teman-teman. Cocok sekali untuk dijadikan sebagai takjil Ramadan atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan bulan Ramadan nanti. Simak videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan talas merah ukuran besar seperti ini. Kemudian, talas ini akan saya buang kulitnya dan akan saya cuci bersih terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian, akan saya potong-potong. Siapkan 3 buah pisang tanduk seperti ini. Kupas kulitnya, kemudian potong menyerong seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Sambil menonton videonya, untuk yang belum subscribe channel ini, yuk buruan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Lanjut, siapkan sebanyak 125 gram kolang kaling yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong dua seperti ini. 100 gram gula pasir, 2 bungkus santan instan ukuran kecil, 200 gram gula merah atau gula jawa, dan secukupnya garam. Dan terakhir, ini talasnya sudah saya cuci bersih dan sudah dibilas kembali ya teman-teman. Talas jenis ini sama sekali tidak gatal ya teman-teman. Siapkan air mendidih sebanyak 1800 ml. Kemudian kita masukkan kolang kaling terlebih dahulu. Dan kita masukkan talasnya. Ini akan saya rebus selama 10 menit atau sampai talas dan kolang kalingnya empuk ya teman-teman. Rebus talas dan kolang kaling selama 10 menitan ya teman-teman. Dan ini sudah 10 menit direbus, ini talasnya sudah empuk ya. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Lalu masukkan 200 gram gula merah atau sebanyak 5 bonggol gula merah ya teman-teman. Nah, kemudian kita diamkan kembali sampai gula merahnya larut. Nah, ini gula merahnya sudah larut ya teman-teman. Kemudian masukkan gula pasir. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan pisangnya yang sudah dipotong-potong tadi. Sesekali boleh diaduk ya teman-teman. Nah, setelah pisangnya mulai empuk, kita tambahkan 2 bungkus santan instan ukuran kecil seperti ini. Oh iya, teman-teman bisa menggunakan santan murni ya, agar hasil kolaknya lebih gurih dan lebih mantul. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Masak sampai benar-benar mendidih, kemudian kita tes rasa. Jika kurang manis atau kurang garam boleh ditambahkan ya teman-teman. Dan menurutku ini sudah pas ya, ini sudah enak banget. Langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian tunggu sampai uap panasnya berkurang. Dan ini dia kolak talas merah dan pisangnya sudah jadi, sudah siap kita nikmati. Kolak ini terlihat sangat menggoda sekali ya teman-teman. Selanjutnya siapkan cup minuman, di sini saya menggunakan cup ukuran 10 oz. Lalu kita tuang kolaknya ke dalam cup. Nah, untuk per satu porsinya ini kita campur antara talas, kolang kaling, dan pisang. Perpaduan yang sangat pas ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia sudah selesai kita tuang ke dalam cup. Hasilnya seperti ini. Satu resep tadi saya menghasilkan sebanyak 12 cup ukuran 10 oz. Dan ini sudah siap dijual ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku ambil satu, udah gak sabar banget pengen nyobain. Nah, untuk rasanya ini enak banget ya kolaknya. Pisangnya manis dan legit. Dan untuk talasnya ini beneran enak banget loh.
Untuk talasnya, teksturnya lembut dan rasanya legit banget, enak banget pokoknya. Dan ini aku baru pertama kali nyobain kolak talas. Ternyata gak nyangka ini beneran enak banget rasanya. Pokoknya ini resepnya recommended. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!